ular melingkar-lingkar di atas pagar. Welcome back to my channel. Asik. Don't forget to like, comment, and subrek. kita mau ngapain John hari ini? Siapa ya? Hah? Rumah lu? Iya. Jadi jangan di expose ya. Jangan di expose. Nanti takutnya banyak wartawan. Iya, banyak wartawan. Oh, iya. EN pesugihannya ini dia cair. Bisa beli rumah. John. Ya. Mau ngapain? Jadi ada Lau mau ngapain hari ini, Lau? Kita nge-vlog nih. Nge-vlog. Bakal ada nge-vlog yang ini, mobil ikonik lah. Iconic. Iconic. Tapi kita mungkin nggak terlalu fokus ke mobilnya. Iya. Yeah, jadi kita fokus driving impressionnya. Ya, driving impressionnya. Karena driving impression mobil lucu-lucuan ya. Iya. Yeah, karena mobil ini unik ya kan. Karena di samping di channel gua nggak boleh terlalu serius. Iya. Yeah. Karena jadi harus ada apa? Kursi pijat aja nih kata lu. Iya. Masa. Iya kan. Gitu. Kita jalan aja kali. Ayo. Jadi kita hari ini mau sambil ada jalan-jalan lucu. Mau ini John, mau lihat mobil. Oh, lihat mobil. Oh iya. Jadi ada mau lihat mobil, jadi kita sekalian nyobain mobil ini ya. Yo, iya. Dia itu ibarat kalau kata peribahasa sambil menyelam minum air. Iya, jangan sampai blebeg. Iya. Tapi ya kan. Jangan lupa naik. Jangan lupa naik. Iya, ya kan. Ya udah kita lanjut jalan abis ini. Ah iya, oke. Okay. Bye bye. Bisa masuk kan lu, Om? Iya. Hah? Muat dong. Nah ini apa? Mobil yang carrier satu lagi. Lagi ngambil Imani. Lama amat. Tahu ngambil Imani apa Air Mani, John? Air Mani. John, kok ini bau-bau peju gitu sih, John, mobilnya? Enggak mungkin. Gini, John, lu kalau naik mobil beginian, cewek juga jijik. Oh, jijik. Tapi ini mobil kalau dibangunnya proper sih oke. Okay. Emang ini nggak proper ya? Menurut gua kurang. Hah? Kurang dikit lah. Touch-touchnya. Gimana menurut lu? Proper nggak nih mobil? Sebenarnya dandannya dikit doang sih. Jok. Iya. Kalau menurut gua. Oh ya, sorry. Bukan nggak proper. Soalnya gini, kalau misalnya kita bilang mobil swap engine itu kan pasti ada minusnya. Pasti ada minusnya. Namanya mobil mesin kan dipindahin susah, John. Bukan kayak pabrik bikin mobil. Iya. Ini gak enaknya cuman kayak geternya doang sih. Apa namanya? Kursi pijit, John. Kursi pijit. Ya. Yeah. Kursi pijit nih. Maksudnya kalau buat daily sih sebenarnya auto massage. Harusnya pakai engine mounting yang engine, iya. Yang ada masih ada karetnya, enggak rigid ya. Iya. Yeah. Performance kan harus kuat ya nanti dari segala aspek. Benar, asli ya. Ini bicara punya bicara, kita kan mau ke daerah selatan, Jun. Daerah selatan ya? Iya. Oh, selalu. Tapi? Tapi? Gak ada seat belt. Iya. Lu masih ada, Jun? Hah? Oh iya. Gua pakai ya? Nah, gua gimana? Ya udah, lu gak usah. Lu pakai tas aja, Jun. Tas gue di mobil lo. Apa gue ambil dulu tas gue ya? Itu di belakang tuh mobil lo. Ambil udah. Woi, abang tukang bakso, mari sini. Jangan lupa subscribe. Mobil ini gimana, John? Menurut lu, John? Menurut gue ini mobil eye catching. Eye catching. Iya kan, asik kan? Bukan air kencing. Air kencing. Jadi kalau ngeliat lucu, mobil lucu banget. Ini masih soft touch nih, menandakan nih mobil sangat bagus. Kalau soft tech beda, John. Soft tech beda, itu lembut, apa? Pembalut. Ya. EN biasanya suka bawa tuh, guys. Iya, John ya? Iya dong. Kita kan harus siap sedia. Siap siaga. Pembalut, pengaman. Pengaman, obat perangsang. Perangsang. Terus apa namanya? Apa kan? Yang oil itu kan. Dan sama ini pelumas, ya. Pelumas pakai AMS oil ya. Hah? AMS oil. Pelumas AMS oil. Terus jangan lupa apa lagi kan?
tisu magic ya buat lu ya? Tisu magic. Kalau gua enggak pakai tisu magic, Bro. Oh, okay. John, tapi gua mau nanya nih, John, sama lu, John. Apa? Rasanya disunat apa, John? Kan lu belum lama ini baru disunat gitu. Disunat anjir. Kan lu belum lama nih baru disunat, John. Tapi kalau misalnya orang belum disunat itu dia bisa ini kan bisa otomatis kayak disunat gitu, kulitnya udah enggak ada, John. Disunat jin apa gimana, John? Disunat jin, John. Ini kita mau membuktikan sebenarnya ini mobil walaupun apa? Racing ya kan. Racing gitu. Berisik segala macam, tapi masih meresahkan ini. Masih ya kalau di gang sih meresahkan. Tapi masih enak, masih bisa dipakai buat harian. Ya. Ini buktinya jam berapa nih? Ya. Jam sibuk ini. Ya, jam sibuk kan. Kita lihat nih, apakah ini mobil kenapa-napa? Tentu tidak. Oke, lu ngapain ikut-ikutan gua? Biar asik. Nah, ini yang pada belum tahu, ini Adit namanya. Mau kasih tahu gak nama panjang lu? Gak usah, jangan. Jangan ya? Iya. Di-endorse. Di-endorse ya? Gua di-endorse nih. Harus dong. Iya kan, biar terkenal. Eh, gimana nih? Komen dong mobil. Ini mobil kan tadi habis kita pakai macet-macetan ya kan? Ke Sudirman. Tujuh? Jam sibuk ya? Jam sibuk, jam 5 sore. Iya kan? Terus gimana rasanya? Enak kan, bukan gue nyetir. Maksudnya dalam normal kan? Normal. Adem, AC dingin. Masih ada, power steering ada kan? Mungkin geter-geternya itu. Geter-geter, ya. Karena kan pakai kan vibrator. Karena mesin bertenaga, iya. Ya kan? Mm-mm. Menghasilkan bukan getaran. Engine mountingnya engine mounting buat kapal. Ya. Bukan kapal dong. Bukan kapal. Buat performance. Eh, mending kita bahas mesin aja. Iya. Yeah. Mesin yang spesial nih ya. Lau, apal gak, John, ininya? Kagak apal. Speknya? Pokoknya yang gua apal. Ya, masih, udah begini aja, John. Soalnya kalau nih, kalau klap mesin karbon, kalau ditahannya di situ. Bengkok. Bengkok dia miring. Oh, iya. Gitu. Berarti harus tahan ya. Buat. Pegangan buat nahan. Iya. Ini gimana sih yang pasti kelihatan tutup olinya udah ganti nih ya. Mesinnya udah ganti. Oh, mesinnya. Ya. Oh, ini yang istimewa nih. Mesinnya udah ganti. Pakai H. Ini juga memang udah kabelnya diumpet-umpetin ya, udah. Wire tuk. Nah, wire tuck. Udah di wire tuck. Jadi kabel-kabelnya udah enggak terlalu kelihatan berantakan lagi. Iya. Tinggal terus, dikit-dikit aja. Mesinnya pakai H22. Tipe R. H22 R. Di speknya sih R, John. Speknya R. Cuman di sini H22A nih. H22O situnya A ya. A tuh apa? Bukan prelude ya? Mungkin ya. Dia sih nggak ada ngomong ke gua, John, bekas apa. Terus apa piston. Namanya? Dia punya ini udah ganti semua ya. Udah ganti semua. Terus, throttle body pakai 70 mm. Sotoy anjing. Lu lihat. Oh, di spek ya? Iya, di spek. Nah, body 70 mm. Terus ini juga kayaknya udah ganti semua, John. Pakai skang tuh. Ini. Apa? Ini skang tuh dia udah. Intake. Ah, lu intake aja enggak tahu lu. Angsa. Terus ini pakai filter box ya? Iya, apa? Enggak tahu nih mereknya apa ya. Karbon. Terus dia ini pakai KNN open air. Terus dia pakai Tommy ini. Apa ya? Radiator ini, lo, berapa pun. Ini, John? Hah? Oh, ini kita pakai macet-macetan enggak pernah setengah ini ya. Di bawah setengah. Terus ini apa ya, John? Itu buat
Search tanknya sih Search tank. Oh, search. Apa namanya? Apa? Reservoir. Iya dong. Oh, ini ada apa namanya? Udah apa? Oil catch tank. Yo, iya. Strut bar, coilover. Dalemannya pistonnya pakai Wiseco. Wiseco. Ini udah pakai E-Chulling ya. Honda ya. Enggak, sebelumnya dia pakai Honda terus Honda diganti E-Chulling. Pakai link itu ya. Nah, kalau gue bilang sih mobil ini jeleknya headlampnya nggak ori ya. Dia punya headlamp nggak ori, sennya juga nggak ori, jadi ya sangat disayangkan. Tapi kalau misalnya kita mau ganti headlamp yang ori, yang merek Stanley itu lumayan. Copotannya mahal banget. Mahal banget. Ini sih barang Estilo sih. Gak ada yang murah sekarang. Gak ada. Pengen nangis. Waduh. Lu pengen nangis sih karena barang Estilo apa karena jomblo, John? Karena ya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Karena cuman kalau misalnya kita mau beli barang Estilo tuh kayak nyari apa? Perawan salah. Bukan kayak nyari perawan. Keluarin duitnya tuh kayak berat gitu. Oke, berat. Nah. Oh, lu mendingan ini ya. Manggil LC gitu ya. Buat mobil LC gitu ya. Iya. Gitu. Sorry. Yang jelas dikit. Yang jelas dikit ya, LC. Iya. Ya. LC Land Cruiser kan, ya. LC kan banyak tuh. Banyak pilihannya ya. Ada spek Uzbek ya. Bisa double, triple. Oh iya. Iya. Ada speknya juga tuh. Banyak. Japan. Impor, lokal. Lokal, oh, banyak ya. Banyak. Bener. Lokal aja bagi-bagi lagi. Bagi-bagi lagi ya. Iya, bener. Nah, kita dalam nih. Udah nih. Apa lagi? Di dalam. Dalam. Mobil ini udah pakai joknya yang udah lumayan gak nyaman sih. Ini joknya sebenarnya ini semi bucket hitungannya. Cuman duduknya kayak bucket ya. Tapi sebenarnya dia hitungannya masih bisa reclining gini, masih bisa masih lumayan. Masih semi ya. Semi. Oh, cuman gara-gara dia mungkin ininya karbon dia keras. Keras gini, John. Benar. Kayak apaan tuh John keras? Terus dia udah pakai short shift. Kecun. Beda itu beda. Beda ya. Kalau itu di beda lagi. Oh, beda. Sorry. Itu spek LC ya? Hah? Enggak juga ya? Spek LC. Oh iya. Itu salah satu varian. Oh, varian LC ya. Oh iya, benar. Nah, ini mohon maaf ya, kita syutingnya gelap-gelap soalnya biasalah sibuk kita. Iya, baru. Enggak, kita kenapa syuting gelap-gelap? Buat membuktikan nih mobil reliable banget buat dipakai harian pun. Nih John, lu tau gak? Lu bisa baca ini gak, John? Grafik. Dyno test ya. Dyno test lu bisa baca? Bingung. Hah? Nggak kebaca gue, soalnya gue jauh, John. 230. On wheel apa? On engine itu? On... on. And then on. 230, John. Iya. 230. Apa, WHP, BHP itu? Dia nggak sebut sih, John. Sebut. Ini kayak mini set, John. Oh, jangan ngomong-ngomong mini set dong. Kenapa tuh? Hah? Jangan. Kasihan si Rijal, siapa? Rijal ya? Siapa Rijal? Yang tadi yang bawa mobil gue siapa? Editor Ritwan, kita. Ritwan. Dia tiap hari pakai mini set. Ya, Om Dim. John, lu kasih tahu dong ini ya. Kesan pesan lu setelah naik mobil ini, John. Enak. Nggak enak ya? Nggak enak karena gue nggak nyetir. Kalau gue nyetir mungkin lebih banyak enaknya apa nggak enaknya? Banyak enaknya karena gue cuma duduk kantor doang. Ya. Kalau gue nyetir mungkin nggak enak. Benar. Karena koplingnya lumayan karena pasti kan ini koplingnya emang, juga udah heavy duty nih. Emang nggak cocok dipakai buat ke macet-macetan. Jadi kalau jam sibuk mendingan jalan ya. Mendingan kita naik expander. Expander. Iya kan. Naik expander itu ya. Iya kan. Atau kan naik ini rear. Nah, ini kenapa kotor menandakan ini mobil emang dipakai gitu loh. Ini kotor ini emang sengaja. Iya, karena berani kotor itu baik.
Karena kalau nggak kotor itu kata mama, oh sana main dulu gitu. Iya kan? Lihat makannya EN, ini tangannya kotor. Sengaja. Sengaja, iya. Coba yang setuju kalau like-nya sampai 1000, EN bakal tato di pipi. Oh no! Jangan di pipi dong. Jangan di pipi ya? Iya. Enggak, buat khusus video ini om. Jangan di pipi dong. Jangan di pipi. Oh gini, kalau misalkan subscribernya sampai 1 juta, N bakal tato di dadanya. Tulisannya? Tulisannya subscriber yang terpilih. Namanya bakal dipantik sama N di dada. Dan di dada dong. Jangan di dada, di mana yeah. John? Telapak kaki. Oh telapak kaki. Pokoknya subscriber terpilih bakal dipantik sama N. John, nama. Ini kenapa kita ngambil lokasi syuting di parkiran Senayan? Kan itu, kita karena... Nggak. Kenapa tuh, Pak? Kenapa? Soalnya mendadak kan ini anak... Anak selatan banget. 90-an banget. 90-an banget, oh iya. Iya kan? Ingat nggak lu? Karena kan dulu sprint rally... Lau nggak pernah nongkrong di Senayan zaman. Karena kan gue lahir 2001. Oh iya, benar juga ya. Iya, Lau kan 80. Mbak. Ya kan? Telat lagi nge-lag. Maklum, sinyal jelek di mari. Belum makan, Jo. Oh, belum makan nih. Tadi gaya-gayaan makan kebab, makanan orang Arab ya. Keder. Taunya rembes, Jon. Terus? Terus? Nih gimana, Jon? Oh iya. Mesin udah karbon, itu ada wing. Wing, pet, wing. Asik, pet. Wing. 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 Wingnya nih, ini emang sengaja dibikin begini, Jon. Gini, biar... Downforce. Downforce apa down to earth? Hah? Buka dong, kasih tahu Jon, ada besi-besi melintang nih. Yeah. Sah. Nah. Ini kelebihannya Estilo, Jon. Dia enggak, ini mendukung program pemerintah PPKM. Iya, artinya apa? Lu tinggal bawa kursi, makan di sini. Makan di sini. Kok enggak lu duduknya di sini? Di sini. Kalau hal patah, Jon. Iya. Ini kayak LC. Iya. Kan? Kembali LC. Lagi lah. LC. Coba Jon, dari sini. Ini apaan, Jon? Ini pegangan. Kalau lagi bingung, Jon. Lagi bingung ya? Yeah. Oh, kayak lu lagi bingung ya? Iya, lagi bingung, pegangan. Mana cewek gue ya? Sebelah situ juga pegangan. Pegangan juga. Kalau kata lu buat ini. Buat kalau lagi mikirin LC ya. Buat ini. Lagi nyari-nyari LC. Mikirnya kalau yang Borgoli mana, Jon? Udah lumpet, Din. Pakai ini, kabel tis. Kabel tis, Jon. Tinggalin ya. Bener. Jadi gimana tadi fantasi lu di belakang? Aku. Di belakang. Tadi kan karena nggak ada seat belt-nya, jadi gue duduk di belakang. Lewat, lewat jalan protokol. Jalan protokol. Yang notabene-nya banyak polisi kan. Jadi enak aja pegangan gitu. Ya. Nah, kayak lagi ngapain? Gitu? Kayak lagi ini, lagi pull up. Kayak lagi pasrah. Lagi pas. Lu lawa emang ngerti-ngertian aja. Jomblo, jomblo bahaya nih. Eh, bagi yang minat sama Henry, Instagramnya Henry Loe. Enggak pada tahu, Jon. DM aja. Enggak apa-apa. Dia lagi nyari pasangan. Kalau serius langsung siap di bawah ke orang tua, ya, Jon. Iya. Jon Lau jangan kicap gitu dong. Enggak gimana? Enggak, kriteria lu gimana buat dambaan hati lu tuh yang gimana? Coba-coba, udah cerita aja gak apa-apa. Anggap aja kita lagi berdua nih. Hah? Gak ada kameramen, gak ada yoga nih, gak ada dia. Anggap aja kita lagi berdua aja. Lagi berdua doang ya? Iya, siapa tahu ada yang nonton dulu, ih boleh juga nih cowok gitu. Buat gue jadiin simpenan. Iya kan? Gitu ya. Om. Oh tapi ya. Masih normal kan? Hah? Masih normal. Masih dong. Oh masih. Jadi masih gimana kriteria cewek lu gimana? Ya normalnya orang aja kan. Orang normalnya orang. Gak berarti ada, matanya dua. Matanya dua. Hidungnya satu. Hidungnya satu. Lubangnya berapa, Jon? Dua dong. Dua. Kalau cuma dua berarti nggak punya mulut dong. Ya? Benar juga ya. Iya. Harusnya berapa ya normalnya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berapa coba lanjutin dong? Enam. Yakin cuma enam?
7. Oh, 7. Kalau mau apa aja silakan DM aja ke Kalau 6 laki dong. Iya. Wah, lah udah kan. Laki tetap 7, Jo. Tetap 7. Lah upin dari mana? Iya. Bahaya. Benar. Maklumlah. EN tuh jadi gini, udah lama jomblo, mungkin ada pelumas yang enggak keluar gitu loh. Ya kan? Itu kadang-kadang perlu dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan kan dia bisa numpuk, bahaya gitu loh. Nggak bagus ya? Nggak bagus. Dia nggak harus reproduksi lagi. Jadi harus sirkulasinya bagus. Iya. Gitu. Oli. In and iya. out gitu. In and out gitu. Iya. Jadi kalau oli nggak ganti-ganti kan busuk juga. Iya. Iya kan? Ngendep. Ngendep. Bisa jadi keluar jadi semen ya kan? Iya. Apa kerikil, kencing batu udah ya kan? Pas keluar semen bangun rumah dong. Iya kan? Nggak jelas. Udah kita balik lagi ke mobil. Terlalu banyak ini nih. Oh iya nih. Velgnya apa John? Oh iya, velgnya pakai Rega Master. Bukan Regal ya, Rega Master. Rega Master nih. Ini yang ring 15 menandakan JDM banget sih bannya sebenarnya. Ban, oh iya. Atpan Neopa. Ban mahal. AD08. AD008. Orang kalau lihat ban ini ada R-nya ya? Ini yang ada dong. R-nya ya. R-nya apa? Racing. Racing itu kejam memang. Kejam. Terus remnya memang belum di-upgrade tapi dia kampasnya udah pakai ini dia. Yang high tem. Kampas apa namanya itu? Tahu lah apaan. Ini baut rodanya juga bukan kali-kali. Harus lihat dong belakangnya. Dia punya bawahnya itu dia udah pakai. Oh, beak. Bukan. Kita lihat dong. Oh, kita lihat. LCA namanya itu. LCA, gue kira beak. Oh. Dia udah pakai LCA, John. Oh iya. Biar lebih rigid. Om, jangan nyenter pantatnya enak. Gue lupa namanya. Kalau suspensinya dia udah pakai coilover. Gap. Oh, gap. Eh, knalpotnya apa nih, John? Knalpotnya lupa gua. Bacot banget lah pokoknya. Oh, berisik. Wih, bukan main. Pokoknya berak. Meresahkan pokoknya. Meresahkan, John. Udah sih ya, gak banyak. Oh ini catnya masih bagus nih. Ini. Kenapa mungkin di kamera kurang bagus karena belum dicuci doang. Itu bisa. Tadi cuci sengaja kan? Iya, di sini tuh, di sini bisa gambar-gambar EN. 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 Gua gak ikutan. Gila. John, mobil ini pantas dijual aja. Pantas. Karena gini loh. Kalau 90s banget ya. Estilo tuh udah. Apalagi Estilo udah ganti mesin. Misalnya udah ready to use lah. Ready to use. Lu mau pakai harian oke. Okay. Buktinya kita sore-sore sampai di sini kan. Mau di track pun juga oke. Okay. Iya kan? Mau apa? San Mori. Oke. Okay. Iya. Cuman gua sih enggak kayaknya kalau pakai daily. Enggak pakai daily enggak ya? Enggak, ini kan pembuktian aja. Pembuktian kalau misalnya dipakai sehari-hari memang bisa. Memang bisa. Cuman kadang-kadang meresahkan aja. Meresahkan warga. Iya. Apalagi kalau masuk gang. Jangan. Masuk gang. Terus, masuk gang naik mobil gimana caranya, Jun? Yang repot tuh kalau ke kosan, Jun. Oh iya. Ketahuan. Kadang kita enggak tahu medan-medan gimana. Bener. Kadang ada yang pikir parkirnya harus mepet got gitu. God. Oh ini kan ceper soalnya kan. Kalau naik LC. Kalau parkir mepet got ke kanan gitu kan. Lihat. Belum ngapel udah. Udah jebur dulu. Jebur dulu kan. Masuk got. Iya. Mobil pokoknya udah istimewir lah. Ya itu aja sih. Modifnya cuma tipis-tipis mobil ini. Terus. Tapi blok aslinya masih ada kan? Blok aslinya masih ada? Masih, seglondong. Seglondong. Jadi buat esek-esek aman? Buat esek-esek aman. Apa tuh esek-esek ya? Esek-esek tuh... ngapain? Esek-esek tuh ngapain? Nomor mesin. Sorry. Nomor mesin. Gua... pikiran gua udah kemana-mana. Kalau lu kan esek-esek ini banget. Beda. Gua udah punya anak. Beda ya? Iya, beda. Yang harus gua pertanyakan. Emang kalau udah punya anak, dilarang enggak lagi corona juga emang enggak boleh kan kita harus mengajarkan anak kita yang baik-baik ya kan kalau normal sebelum corona enggak alhamdulillah
Alhamdulillah aja dulu. Emang gue kan sering esek-esek blok mesin. Ah. Apalagi kalau Vespa kan suka udah agak pudar tuh kan, Vespa tua gue kan. Jadi agak susah gitu juga. Aduh, udah esek-esek susah, ngeluarin duit lagi ya kan. Aduh, bahaya. Gimana, Jan? Kalau lau esek-esek apa, Jan? Nomor rangka. Nomor mesin. Terus apa lagi? Nomor cantik. Waduh. Kalau nomor cantik tuh apa ya? Bukan yang negatif berarti kan. Nomor cantik mungkin ini ale-ale ya kan. Undian ale-ale. Suka dapet jong tuh. Jong iya. Om Dimas. Kayak kita kalau lagi pergi milih nomor tuh suka dapet jong. Iya. Jangan. Bahaya. Main ke Om Dimas kan keseringan minum ale-ale dulu kan. Iya. Makanya sekarang udah gejala diabetes. Iya. Gendut, gempal. Ya Om ya. Nih, kalau mau lihat nih, contoh kebanyakan minum ale-ale nih. Kenal lagi. Ah, udah, gitu aja. Udah. Terima kasih. Gak banyak sih yang bisa dikatain. Bahas di mobil ini soalnya. Kok dikatain apa? Memang. Diberbincangkan, salah. Mobilnya emang cukup proper, jadi kita nggak bisa. Roasting bisa, ya, John? Iya, nggak bisa roasting. Kadang kalau mobilnya bisa dikatain, bakal kita katain. Yeah. Kalau ini mobil emang enak, gitu. Maksudnya? Kita udah punya ini juga ya, apa namanya, pengalaman. San Mori, ya kan? Lumayan inilah, lumayan menarik perhatian lah mobil ini. Lumayan menyenangkan. Walaupun sedikit menyusahkan. Walaupun dibantai sama Evo. Iya. Ya, bukan lawan, John. Bukan lawan, ya. Jadi gitu aja. Kalau... Okay. Kalau apa? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Nah, petuah dong, Jon. Iya kan? Petuah. Jangan dong, kayak channel sebelah. Petuah dong. Jangan, kayak channel sebelah. Iya, tapi itu. Jangan. Petuahnya harus yang ini, Jon. Enggak, kalau ada sumur. Menjurus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Iya. Terus apa lagi? Lanjut dong. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada jalanan berlubang, diharap hati-hati, iya kan? Nggak nyambung dong. John, mending lu kasih petuah ke... Lau, deh tadi aku ngomong mulu. Nggak, lu kasih petuah dong. Kayak misalnya... Apa? Signore, Jody, my friend. Pesan-pesan buat orang-orang. Pesan-pesan? Biar sukses kayak lu gitu. Matais. Sukses. Gitu. Kayak bos kita, sukses kan, ya. Banyak tuh yang pengen kayak lu. Kayak misalnya... Apa? Badan lu... Badan gua gendut. Tetenya bisa gua yang ini. Tips, jangan lupa sedekah. Sedekah itu hebat. Itu stiker di travel itu, John. Emang kalau sedekah bisa bikin badan bisa. Jadi gini, kalau lu banyak sedekah, lu jadi nggak punya duit makan kan? Ya kan, kalau orang mikir ah, gua sedekah, inilah biar ternama gitu ya. Nah, itu nggak boleh tuh. Kita harus ikhlas, ya kan? Harus ikhlas, John. Semuanya kalau ikhlas kan jadi enak ya kan, benar nggak John? Kalau kayak faktor suka sama suka jadi enak ya kan. Kalau cuman faktor mendesak kan nggak enak ya John. Mendesak, terpaksa itu kayak gimana gitu kayak ayang. Kayak yang satunya mau, yang satunya ayang setengah mau. Ayang gitu. Ya ini ayang ini. Udah ya. Ini ya. Emang videonya nggak penting. Yang mau nonton, yang nggak mau nonton ya silakan. Gak apa. Karena ini sebenarnya cuma buat ngecengin Endo. Emang bukan ini sih, maksudnya ini aja. Kita have fun aja. Lucu-lucuan aja. Kalau nggak lucu ya. Kalau nggak lucu ya dimaaf. Kita dilucu-lucuin bukan aja. Bukan komika, ya kan? Kalau kita lucu kita bakal masuk komika itu kan. Jadi terkenal. Suci. Emang lu masih suci? Hah? Iya, ya. Kayak lu masih suci aja. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Nah, bye.